Halo guys, saya Fairozi, saya berasal dari Lumajang dan saya tahun ini berada di tim Yamaha Racing Indonesia dan berlaga di Asia Road Racing Championship di kelas 600cc. Dan kali ini saya akan bercerita sedikit atau panjang itu tentang motor yang ada di sebelah saya ini. Dan ini adalah motor dari Carglass Restek RRS. Dan kalian mungkin belum tahu ini motor apa, tapi ini motor yang sangat sejarah buat saya, yaitu Yamaha F1 ZR. Dulu saya awal balap itu di tahun 2014. 2014 itu saya memakai motor Yamaha F1 ZR ini untuk latihan, untuk balap juga. Dan saya dulunya di kampung latihan di jalan raya. Itu di jalan raya itu kalau siang kan agak ramai. Jadi saya harus latihan paling tidak itu jam 9 malam sampai jam 12 malam. Saya melakukan latihan itu dan rutin selama 1 minggu 4-5 kali. Dan saya awal balapan memakai motor Yamaha F1 ZR ini di Surabaya. Di Surabaya dulu pertama ikut balap dan saya mendapat juara ketiga pertama ikut balap itu di kelas open yang terutama. Dan untuk yang berkesan dari motor ini itu, jadi saya bikin motor ini dulu benar-benar dari biaya sendiri, bikin motor ini dari biaya sendiri, beli wear pack sendiri, dan saya juga balap biaya sendiri. Jadi dulu saya kan bikin motor pertama itu emang bikin 2 tak. Kenapa? Dengan biaya mungkin yang lebih murah dari 4 tak. Jadi kendala pertama mungkin dari biaya ya. Jadi kalau 4 tak itu lebih ke biayanya terlalu besar. Jadi saya menggunakan kesempatan bikin 2 tak dengan biaya murah, dengan biaya yang nggak terlalu besar. Yang penting saya bisa balap dulu, saya bisa dapat pengalaman dulu, dan saya juga bisa merasakan gimana itu di dalam trek dengan lawan-lawan juga. Dulu mungkin seangkatan saya itu siapa ya, di Jawa Timur itu banyak sih, kayak Faisal Sidul, Sakti Andre, Wawan Welo, Fatah, ada banyak sih menurut saya. Jadi mungkin yang saya masih ingat mungkin hanya itu sih. Jadi pertama kali ikut 4 tak itu bukan motor sendiri, jadi saya udah direkrut sama tim dari Surabaya, yaitu Seruling Sakti. Itu timnya Om Nur Iwan di Surabaya, base campnya di Surabaya. Dan saya pertama kali naik 4 tak itu di tim Seruling Sakti. Jadi dulu pas itu masih kelas MP5, MP6, sama MP3, MP4. Alhamdulillah saya di tahun pertama naik 4 tak, di 2015 saya bisa menjuarai kelas MP5, MP6. Juara nasional di Jawa Timur untuk kejurda Jawa Timur. Dan di 2016 saya alhamdulillah bisa juara di MP3, MP4. Setelah juara nasional itu saya berada di tim berbeda lagi. Itu kan udah nasional, jadi saya di tim Putra Nugrah Racing yang basecampnya di Wonogiri. Saya di 2016 itu baru bergabung dengan Putra Nugrah. Dan saya juga balap di Putra Nugrah kelas MP5 di Rookie sama MP3. Dan di MP5 alhamdulillah 2016 saya mendapatkan gelar juara nasional di MP5 di tahun pertama di 2016. Setelah di Putra Nugrah di MP5 itu saya direkrut oleh Yamaha Racing Indonesia dan dites langsung di Sentul dengan mentor Kare Ratu Kore, senior saya, dan Wahyu Aji.
dan Galang itu di Sentul kita latihan bareng pada saat itu tahun 2018. 2018 saya direkrut oleh Yamaha dan saya balap di kelas Asia Production 250cc di Asia Road Racing. Jadi setelah 2018 saya tetap di 250 dan di 2019 saya juga masih tetap di 250cc. Tapi di 2020 saya berbeda, saya diberi kepercayaan oleh Yamaha Racing Indonesia untuk naik kelas ke 600cc di Super Sport 600cc di Asia Road Racing. Dan saya sudah melakukan balap di cuman satu seri aja di Sepang Circuit. Karena adanya COVID-19, jadi Asia Road Racing tahun ini belum berjalan kembali. Balapan dimulai lagi mungkin tahun depan. Insya Allah masih tetap di kelas 600cc. Untuk tahun depan yang pasti saya udah persiapin matang banget untuk yang kelas 600cc. Karena apa? Karena di kelas ini, di kelas 600cc ini, saya harus banyak latihan karena apa, ini motor baru buat saya dan riding style baru buat saya, jadi harus dipersiapin lebih banget dan saya itu udah persiapin matang-matang dan semoga COVID-19 ini di tahun depan itu udah hilang dan bisa berjalan normal kembali. Jadi kenapa saya tertarik balapan bebek lagi di tahun ini, itu yang pertama karena ini untuk menjaga mental saya yang pertama itu, dan menjaga fisik saya juga. Karena apa, di tahun ini kan Asia Road Racing kan belum berjalan kembali dan cuman berjalan satu seri, jadi untuk sisa serinya itu daripada saya nggak ada kegiatan, saya cuman fisik segala macam, mending saya ikut balap di bebek lagi dan memakai ya Yamaha F1 ZR ini, hitung-hitung nostalgia juga ya. Sama telah di kelas Hidit MP1 itu sih untuk melatih mental saya aja sih, untuk jadi saya benar-benar nggak vakum untuk selama satu tahun ini sih. Mungkin di mata orang bebek dua tak ini untuk orang yang mungkin kalangan sekarang mungkin biasa aja, cuman kalau untuk kalangan yang zaman-zaman kemarin-kemarin lah, zaman-zaman dulu itu, ini motor legenda banget ya dua tak, karena memang dulu kan serba dua tak dan di sekarang ini dua tak mulai naik kembali. Karena apa? Karena mungkin biayanya mungkin lebih sedikit dari empat tak ya. Jadi bos-bos mungkin lebih ke dua tak, lebih ke bebek standar. Ini namanya bebek goreng 116cc sama 120cc. Dan hari ini saya mau jelasin semua yang ada di motor ini, di motor Yamaha F1 ZR ini. Untuk yang pertama kali saya mau jelasin untuk mesin. Untuk mesin itu saya dapat bantuan dari mekanik lama saya, yaitu Juns dari Madura, dan dia bengkelnya namanya Windy Jaya, bengkel Windy Jaya. Saya dapat bantuan dari mekanik saya zaman dulu, dari zaman saya pertama balap, dari zaman saya balap dua tak dulu. Jadi saya dibantu setup untuk memaksimalin Yamaha F1 ZR ini untuk mesin. Dan untuk karbu itu saya memakai karbu standar, cuman kita modifikasi lagi untuk dibuat balap. Dan untuk suspensi depan saya pakai Yamaha 125Z standar, cuman sudah dimodifikasi. Untuk piringan saya memakai TDR, untuk master rem saya memakai Nissin, untuk ban juga saya memakai Pirelli Rosso. Dan kita beranjak ke belakang. Nah, di sini ada saya memakai suspensi dari Ohlin Indonesia. Saya memakai suspensi dari Ohlin. Knalpot juga udah bawaan dari motor, cuman kita modifikasi kembali. Nah, ini. Jadi saya di balap itu kan butuh data yang akurat ya. Jadi saya di motor ini saya memakai Micron 5. Micron 5 AIM untuk mendapatkan data di saat saya latihan, di saat saya testing motor ini, itu biar bisa mendapatkan data yang lebih akurat lagi saya memakai Micron. Dan dari semua motor ini saya itu disupport dari
recipe shop, dan di recipe shop juga itu banyak banget spare part, spare part buat balap, buat touring, dan itu pokoknya lengkap banget. Pokoknya nanti kalau mau dapetin spare part buat motor balap, motor touring, motor semuanya itu hanya ada di recipe shop. Dan alamatnya itu ada di bawah sini, nanti saya cantumin di sini. Jangan lupa pokoknya mampir ke sini untuk setup motor, untuk modifikasi motor semuanya itu ada lengkap di sini pokoknya. Ya, sekian dari video ini. Mungkin ini sejarah saya dari saya pertama balap sampai sekarang, mungkin sejarahnya ada di sini yang saya udah ceritain tadi. Dan jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Respeed Shop, dan tunggu video selanjutnya, pasti lebih keren dari ini. Gaspol.